Ini tadi yang kita adakan pengisian, lalu ini sudah diaplikasikan ke tanaman. Disemprot sampai basah sekali. Tapi saya menyemprot, baru kita lihat ke anunya, caranya. Tapi kita pegang ini, ki simpangi dulu. Belum selesai. Jadi ini semua batang ini basah basah sekali. Ini tanah yang di sekitarnya. Batang daun dua semua kena. Punya ini toh? Kakak. Oh, kakak. Tolong jangan dulu dipanen. Iya. Belum datang itu bos kah? Iya. Mau dia lihat, mau dilihat hasilnya. Kita beliau. Jadi kalau kita pakai agur daik ini, sekitar batang juga harus disemprot. Ya. Sisi. Saya mau beli satu ini. Tidak ada. Beli satu. Mau beli satu. Agar daik. Semprot coklat.
yang dibuatnya. Kita sudah cuci. Siapa mau datang? Bosnya Gordaik. Siapa itu namanya? Pak Dokter Saik. Aduh. Ini nanti insya Allah buah-buah yang rusak ini akan bagus kembali. Bagus isinya di dalam. Kulitnya tetap masih kelihatan rusak, tetapi isinya insya Allah bagus. Kita lihat saja nanti buktinya. Tandek ini yang sudah disemper, Dik? Iya, iya. Tarik. Sampai ada nanti di kalikan yang tidak pernah disemprot. Pasal itu. Ini dah hasilnya. Ini tuh bagus disemprot, banyak buahnya. Yang kecil-kecil. Ya. Ambil deh. Ya. Ini nanti ini yang begini nih. Dan bagus itu ini dah aman. Ini bagus pasang. Itu. Mana? Ini. Ini bagus. Ini. Oke. Okay. Oh, satu jam punya nih? Satu ji. Termasuk orang tua ini punya. Oh. Ya begini ini kalau petugas dari petani juga. Jadi bisa memberikan contoh bagaimana menyemprot, bukan hanya bisa bicara, bisa melakukan. Betul. Ya, ini sang. Mana lagi? Iya. Biar tidak dicampur anu insektisida. Insektisida enggak perlu. Enggak perlu. Ya. Jadi kan ini Agrodaik ini bisa membunuh larva PBK yang ada di dalam. Insya Allah 8 hari akan datang setelah kita buka ini akan kita lihat kalau memang ada masih ada larvanya di dalam, maka dia akan mati. Ini kulit masih tetap begini. Iya, tidak akan berubah. Tetapi yang isinya di dalam itu bagus. Jadi larva PBK yang ada di dalam mati.
Situ. Habis. Tarik.